Ini bersama saudara kita Mas AR Yulianto yang baru saja menerima pengurapan suci. Jadi sakitnya beliau penyandang disabilitas tunawicara. Dan sebulan ini dia kena serangan sarafnya ya. Puji Tuhan, tetap ceria. Iya dia suka cita. Oke. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis yang terkasih, tadi pagi saya melayani umat yang minta minyak suci, yaitu saudara kita AR Yulianto. Beliau mengalami penyakit penjepitan saraf dan beliau ini juga penyandang disabilitas bicara. Lalu beliau dalam sebulan ini mengalami yang namanya penjepitan saraf tulang belakang dan beliau minta minyak suci. Maka saya berangkat dari Pasturan menuju ke rumah beliau di Kokap. Saya mengalami sepanjang perjalanan dari Pasturan menuju rumah keluarga yang akan saya minyak suci itu, durasi perjalanan dari Pasturan menuju ke Kokap kurang lebih 30 menit. Luar biasa. Matur sembah nuwun, terima kasih. Sepanjang perjalanan saya melayani dari Pasturan menuju rumah keluarga di Kokap yang meminta pelayanan sakramen pengurapan untuk orang sakit, sakramen minyak suci. Dengan perjalanan dari Pasturan ke Kokap dengan jalan yang naik turun melenggak-lenggok lika-liku di perbukitan. Ini bersama saudara kita Mas AR Yulianto yang baru saja menerima pengurapan suci. Jadi sakitnya beliau penyandang disabilitas tunawicara. Dan sebulan ini dia kena serangan sarafnya ya. Semangat. Iya, tetap semangat. Puji Tuhan, tetap ceria. Iya dia, sukacita. Mas AR Yulianto yang baru saja menerima pengurapan suci. Semangat. Iya, tetap semangat. Puji Tuhan, tetap ceria. Iya dia, sukacita. Oke. Atas kebersamaan kita, salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.